Gimana kak tadi? Ya. Udah sholat kita? Ya. Udah pipis 2 kali, udah makan. 2 kali pipis. Udah kenyang ya? Ya. Pipis ini, oh iya, isi bensin dulu ya? Ya. Bensinnya udah mau habis. Bensinnya udah tinggal segini nih, mendingan isi deh. Udah mau 1000 guys. Sesuai misi, membuat mobil ini 1000 km. Oh, lebih. Gila, ini mobil ini kejemur ya, benar-benar panas karena nggak ada kaca film. Wow, panas guys. Ini juga kenop transmisi juga panas. Ini panas banget ya? Iya. Dari tadi kan kejemurnya? Iya, dari tadi sih. Tapi nggak nyangka bakal panas banget gitu. Ini 30 nih, 34 Celsius di luar. Di luar ya? Oh ya, mana sih? 12.22 ya. Kayaknya di sini nggak ada pertama turbo. Oh, pom bensinnya belum ada guys. Jadi kita kayaknya, itu turbo bukan? Salah ya. Bener kan? Dimana yang punya nanti kalau nabrak. Oke, kita masuk. Oh, belum ada. Wah, pom bensinnya belum berfungsi guys. Kita terpaksa harus jalan lagi. Manual aja, manual kita. Manual. Dong, bensinnya nggak ada gimana? Oke, kita gas dulu lanjut. Kenapa mobil ini yang versi matic? Dia ada adaptive cruise control ya. Wow, lancar. Jadinya untuk tol jarak jauh begini enak banget pakainya. Fungsi bahan bakar juga irit ya, real time nya. Kejar 120 RPM cuma 2000 lebih dikit. Bukannya dia bisa irit. Nah, udah tinggal 3 bar guys. Oh, 3 bar. Ya, kita harus cari. Aduh, loncat. Sini ada ya? Tadi yeah. Ada logonya Pertamina sih. Gambar ke bensin tapi nggak tahu ini apa nih. Rest area, selamat datang alun-alun Tegal. Oh ini yang mana ya? SPBU keluar. Kita langsung SPBU. Tuh mana toilet lagi? Enggak lah. Oh enggak. Kita mau isi bensin. Tuh dia pom bensinnya. Iya. Masuk. Oke, kita lihat ya berapa isinya ini. Kemarin juga isi dari segini sih, isi fullnya. Isi bensin dulu. Oke. Ya, bisa segini guys. Mas, udah ya. Turbo. Ya, tadi udah bensin habisnya 496.000 sekian lah ya. Untuk ukuran mobil ini menurut saya sih agak irit ya. Sekali ngisi aja ke Klaten. Di Klaten masih bisa puter-puter, masih bisa isi lagi. Jadi
kali yang nyalip. Itu truk itu ada depannya. Oh. Mobil ini tuh 160 nya enteng banget guys. Ya guys, sekarang jam 15.28 ya. Kita di gerbang tol Cikampek Utama, udah nyampe gerbang tol Cikampek Utama. Lanjut lurus sekitar 15 menit cepet ke arah apa? Tol layang MBZ. Nggak tahu cepet apa enggak nih kalau gini hitungannya. Saya agak udah lupa. Udah gerbang tol Cikampek guys. Akhirnya. Ini berapa ya? Gak tau dah. Harusnya 2 jam lagi kita sampai rumah ini. 2 jam lagi? Oke, kita lanjut. Bayar. Buka. Oke, lanjut. Ya guys, kita udah di tol MBZ. Sekarang waktu menunjukkan pukul 16.22. Saya menggunakan adaptive cruise control punya Subaru BRZ. Dan kaki saya dari tadi nganggur guys. Itu nganggur. Nggak megang apa? Karena dia pakai teknologinya eyesight, jadi ya kayaknya dia cukup presisi sih. Kalau dia ada mobil dia langsung rem, kalau nggak ada dia langsung tambah kecepatan sampai kecepatan cruise control yang kita set ya. Aduh. Ya cukup pede juga sih, cuman ya agak serem-serem juga, kaki sama sekali nggak injek pedal gitu. Dia ngerem sendiri, dia jalan sendiri, apalagi kalau gambarnya di depan nggak ada mobil ya, berarti dia nggak baca. Tapi so far masih oke lah ini dia. Lama-lama pede juga, cuman kalau kita udah kebiasaan pakai adaptif gini, terus begitu kita matiin adaptifnya kadang-kadang lupa kok dia nggak ngerem sendiri, baru kita rem. Itu yang mengkhawatirkan.
mengkhawatirkan dia, karena kan kadang-kadang kita pikirannya masih dia bakal nge-rap sendiri terus gitu, padahal kita udah matiin. Bener-bener ini ya, nginjek ini. Iya, selama di tol MBZ, kan di tol MBZ kita nggak boleh kenceng-kenceng juga untuk keamanan. Jadi saya pakai adaptor cruise control, dia ikutin mobil depan terus. Ya, ini dilihat di sini dia belum ada kebaca apa-apa ya. Kalau nggak ada mobil di sini, nggak ada mobil di sini dia nggak kebaca apa-apa. Dan dia cukup jauh sih ngebacanya, cukup sensitif ya. Nanti kita lihat jarak mobil depan. Karena mobil depan nggak ada ya, jadi dia nggak ngebaca. Nanti kalau udah makin dekat, kita lihat dia ada bunyinya, titit-tit. Lumayan jauh sih. Baca tuh, ikutin mobil depan, dia ngerem sendiri, ngerem. Ih, serem banget. Dia ngerem sendiri ya guys, kecepatan turun sendiri. Ya mungkin ini belum apa, sorry, ya mungkin ini sudah biasa bagi yang udah tahu adaptive cruise control, tapi di BRZ mungkin belum banyak yang mendokumentasikan. Lumayan sih, jauh dia ngebacanya. Dari jauh dia udah ngebaca ada mobil. Aduh guys, si Dante tidur guys, saya sendiri. Giliran kena macet langsung ngantuk. Aduh, ini macet ya, macet dari Kuningan tadi keluar guys, keluar ke kiri ke exit Tomang Grogol, langsung ngantuk matanya, nggak bisa kayak tadi lagi. Giliran udah itu langsung kerasa pegel-pegel di leher, ngantuk, pegel-pegel di punggung, langsung keluar semua. Oke, nanti di update lagi sampai exit tol Alam Sutera jam berapa ya guys. Nah, yang ngomong-ngomong ini konsumsi bahan bakarnya selama trip Klaten ya 7,7, macet-macetan luar kota dan pokoknya mix lah, masih dalam batas wajar lah ya. Perkiraan waktu dalam kemacetan. Alhamdulillah udah mulai lancar nih tol Banjarup. Tadi macet banget soalnya. Ya, waktu menunjukkan pukul 18.05, kita sudah keluar, sudah mau keluar gerbang tol Alam Sutera. Sampailah kita di Tangerang Selatan. Alhamdulillah. Ya, kalau kesan-kesan pakai BRZ pasti mental-mental ya, keras. Tapi ini kayaknya udah agak empuk setelah 1000 kilo. Terus kalau kenceng sih kenceng, tarikannya enak, bensinnya ya untuk ukuran, kalau dibilang sports car ya, ukuran sports car irit lah ya, termasuk irit, sekitar 112-113 untuk keluar kota dengan tarikan yang Yahut itu enak banget. Yang pasti enaknya dipakai dua orang, tiga orang boleh, tapi pakai anak kecil, jangan orang dewasa, akan sangat capek sekali orang dewasanya kalau duduk belakang. Dan duduk depan aja lumayan pegel-pegel guys, yang nyetir juga nggak terlalu pegel loh. Iya, kamu nggak terlalu pegel karena kamu tidur. Jadi kenapa agak, itu karena ini posisi mengemudinya kayak siaga terus gitu, agak susah santainya. Tapi okay lah, overall okay. Ya sekian dulu episode kali ini di channel Om Jujur. Sampai ketemu di
episode berikutnya. Salam jujur.